Tuan-tuan dan puan-puan, sudah tampak sebelah kiri ada dua menara. Menara berwarna putih itu adalah Masjid Aisyah atau disebut juga dengan Miqat Qadim. Salah satu miqat dari tiga miqat yang ada di kota Mekah. Miqat ini adalah tempat di mana orang yang ingin berumrah mengambil niat. Sebagaimana kita solat, kalau kita solat itu mesti berwudu. Orang umrah pun sebelum dia pergi buat tawaf umrah, mesti dia ambil niat di tempat miqat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, miqat ini namanya Miqat Tanim, miqat yang paling dekat sekali dari Masjidil Haram. Dia ada tiga miqat. Miqat pertama Tanim, yang kedua Hudaybiyah, yang ketiga Jirona. Hudaybiyah ni yang paling jauh. Jirona jauh juga. Yang paling dekat sekali adalah Miqat Tanim ni atau disebut dengan Masjid Aisyah. Ini Masjid Aisyah disebut dengan nama Aisyah karena Aisyah radhiyallahu anha istri Rasul, orang yang pertama kali mengambil niat miqat umrah di tempat ini. Ini juga sebagai tanda dari batas awal tanah haram. Itu dia ada sebelah kiri kanan kita tuh ada tertulis Bidayatil Hadil Haram, artinya adalah batas awal tanah haram. Ketika kita melalui kita dah masuk tanah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika masuk ke dalam tanah haram untuk membaca doa agar kita mendapatkan keutamaan keistimewaan yang Allah bagi di kota Mekah Al-Mukarramah ini. Teruskan, ya. Teruskan. Jadi kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Hada. Haramuka, haramuka, wa amnuka, wa amnuka, faharrim, faharrim, lahmi, lahmi, wadami, wadami, wa sya'ri, wa sya'ri, wa bashari, wa bashari, alan nar, alan nar, wa amminni, wa amminni, minal adab, minal adab, yawma tab'atsu, yawma tab'atsu, ibadaka, ibadaka, waja'alni, waja'alni, min awliyaika, min awliyaika, wa ahli ta'atika, wa ahli ta'atika. Alhamdulillah, kita telah membaca doa masuk ke tanah haram.